you rasa your dad ke yang bagi tahu Maria pasal benda ni? Yang mula fikir macam tu juga sebab Kamil tak tahu pasal benda ni. Tapi bila fikir balik, takkanlah dia nak bagi tahu sendiri kot sebab seolah-olahnya menggali kubur sendiri. Well, maybe your dad tahu yang Maria tak boleh guna info ni sebab there's no evidence and benda ni dah lebih daripada 20 tahun. But still, benda tu boleh memberikan impak negatif pada syarikat. Please lah, I think dia dah bagi impak yang negatif pada syarikat bila dia suruh you keluar daripada Pandora. Tapi tak risau sangat sebab Samson still around. Dia pemegang saham terbesar di Pandora. Eh, you rasa Samson tahu ke yang mak tiri dia nak kahwin dengan your dad? I'm not sure. He is in Terengganu now. So, I ada terfikir juga nak bagi tahu dia telefon tapi I rasa tak sesuai lah. Tapi tak tahulah kalau Sadi bagi tahu sebab satu Pandora tahu pasal benda ni. Sam is in Terengganu. And you are here. Bukan ke selalu you ikut kalau site visit? Ya, selalunya memang macam tu tapi kali ini Sam berkeras tak kasi air. I don't know, maybe dia tak nak you cemburu macam hari tu. Sam is a nice guy kan? I like Sam. Yeah, I like him too. Really? Tak. I mean, everybody loves him. Really love him. Tak maksud I love him. Cuma everybody then just what like is him. It you mean, Leila? Leila. Leila. Jangan risau, I faham lah. Actually, honestly speaking kan, I betul-betul cemburu dengan dia dulu. Tapi lepas I dah kenal dia, kenal hati budi dia, I dah tak risau dah. He is a gentleman and I respect him for that. Betul, you tak cemburu lagi? Why? Ada apa-apa yang I perlu cemburukan ke? Tak ada. No, tak ada. You sure? Ya. Betul? Let's have ice cream. Ada ke? Mana? I don't see ice cream. Ada, tu. I only see sign. Signboards everywhere. Bye. Belum apa-apa, engkau dah halau anak dara dia balik gemilang. Engkau ni biar betul, Maria. Salah dia. Siapa suruh kau hajar sangat, nasiblah. Kau kena fikir nasib kita juga. Dia tu darah daging si Kamal. Yang kau ni cuma bakal isteri. Belum sah pun lagi. Kau tahu kan aku dah lama bersabar dengan dia. Dengar baik-baik. Kita ni sekarang bermain dengan api. Selagi kita tak curah minyak, kita selamat. Tapi kalau kau nak curah juga minyak, kau kena tunggu bila ada sesuatu dalam tangan. Hei, aku ni bukannya bodohlah, Taufik. Delilah tu takkan beraninya buat bising. Rasa dua anak beranak dalam tangan aku tu tak? Silap-silap hari bulan, Kamal pun tak berani nak melawan cakap aku. Kau tunggulah satu hari nanti dia orang datang cium-cium tapak kaki aku ni. Tengoklah. Cik. Cik. Tolonglah jangan bagi tahu Didi. Pasal adik nanti Didi marah adik, dia mengamuk nanti. Iya, makcik tak bagi tahu. Makcik kenal sangat dengan panggil Didi itu kan. Tak ingat tu, kes Jamil dulu kan? Bunyilah cemburunya dia. Jangan risau. Cuma makcik heran lah macam mana Jamil tu boleh bersangkut dengan perempuan macam tu. Ha? Itulah, Leila pun tak faham sebenarnya makcik. Tiba-tiba dia beritahu Leila, dia jatuh cinta dengan Maria. Lepas tu Leila pun tegur dia lah. Tak sesuai dengan Maria. Lepas tu dia marah Leila balik. Habis kenapa tak beritahu dengan makcik? Boleh makcik cakap sendiri dengan dia. Masa tu Leila takut nak bagi tahu dengan makcik sebab takut nanti makcik akan bagi tahu kat Daddy. Walaupun masa tu Leila tak tahu lagi yang Daddy keluar dengan perempuan tu. Tapi Leila memang dah yakin dia memang takkan benarkan adik kawan dengan perempuan tu sebab perempuan tu masalah lah. Dia tu Daddy kenal dia. Kalau dah tahu panggil perempuan tu macam tu, nak kahwin dengan dia juga apa? Itu yang Leila tak faham. Sebab itulah bila Daddy bagi tahu Leila, bagi tahu kita semua dia nak kahwin dengan Mara, Leila terkejut. Kalau adik Leila fahamlah sebab dia muda. Ini Daddy, dia dah tua, dia patut tahu.
Jadi kamu pun memang macam tu, tak pernah nak berubah. Pantai nampak perempuan cantik sikit, mula semua nak sapunya. Sekarang ni panggil buruk tu turun dekat pula Kamil. Anak dan bapak sama saja. Makcik, bukankah adik tu anak angkat Didi? Muhammad Kamil. Cantik nama tu. Sejuk nama tu. Makcik, adik anak kandung Daddy, ya? Kau tak kisah ke kami menyusu badan dari perempuan murah macam aku ni? Murah atau mahal, kau tetap ibu kandung dia. Aku tak pernah menafikan yang kau ibu kandung dia. Kau menafikan tu anak kita. Anak kau dan anak aku. Sekarang ni kau nak tolong ke tidak? Aku banyak perkara lain yang aku nak fikirkan lagi daripada mendengar cerita mengarut kau ni. Aku akan tolong. Sebab Kamil tu anak aku. Bukan sebab aku cintakan kau. Tak usahlah. Aku tak kisah. Jadi? Tapi dengan satu syarat. Makcik. Makcik. Bayangku mahu, mahukah dirimu? Bayangku mahu, mahukah dirimu? Dia orang tak boleh buat macam ni. Kapten daerah tak ada kuasa untuk arah kita keluar daripada gemilang. Kita yang tak ada duit, bukan dia orang. We have the say, not them. Pandora memang tak ada kuasa. Tapi Puan Maria Kamal ada. Jadi, maaf ya Lela tanya. Why Maria? Lela tak kisah kalau dia nak kahwin lagi. Sebab dia dah lama membujang since mami meninggal. Tapi why Maria? Kenapa bukan orang lain? I have my reason. And one of it is because I love her. Daddy kenal siapa Maria. Everybody knows her. She is a gold digger, Daddy. Dia kahwin dengan Daddy sebab harta. Bukan pasal sayang atau cinta. So what? Dan kalau dia boleh buat Daddy disayangi, I'm fine with it. Itu lebih baik dari terang-terang dibenci bertahun-tahun. And you, kenapa tiba-tiba berbicara pasal Daddy? Ha? Selama ni tak pernah ambil peduli bahagia atau tidaknya Daddy? Daddy, I'm doing this for our family, not for you. Daddy fikirlah baik-baik. Tu saya dengan Daddy. I'm doing for my family too. Sayang, kau dah cakap bila Lila tu salah sangka. Aku kan yang halau dia pun. Aku cuma kecakap dengan dia, why not kalau dia balik ke Gemilang sementara kita pergi hari menanti. Tu je. That's not what she told me. Sayang, kan aku dah cakap dengan you, Delilah yang salah sangka. You pun tahu kan anak you jenis macam mana? Jenis pandabaran. Belum sempat lagi I habis cakap, dia dah terus mengamuk. Balik ke Gemilang. Habis? I dah minta maaf dengan dia, sayang. Suruh dia balik ke Pandora, tapi dia tak nak. Sayang, you jangan risau, okey? I mengaku dengan you, I taklah pandai sangat, tak cekap. Tapi sekurang-kurangnya, Sam ada dekat Pandora. So kalau ada apa-apa, Sam boleh pergi jumpa Delilah dekat Gemilang. Sama je kan? Dah sayang. Tak payah nak risau, tak payah nak fikir sangat pasal bisnes. Kita kan nak kahwin nanti.
So, Ria tak kisah kalau abang suruh Leila balik ke Madura semua? Tak, bang. Mari tak kisah pun. Hello. Yeah. Tunggulah sekejap. Lepas ni ada dessert. Dia dah besar, Leha. Dia tak herannya dessert-dessert tu. Engkau ingat dia macam waktu engkau suapkan dia nasi dulu. Itulah aku cakap. Jangan manjakan sangat. Nak tengoklah ni. Tak hormat orang tua langsung. Mungkin dia sikit perut kot. Itu bukan alasan untuk dia berperang macam tu depan bakal mak baru dia ni. Sorry, sayang. You have to hear all this tonight. Kenapa Maria halau you keluar daripada Pandora dan tak terlintas dalam akal I dia akan kahwin dengan ayah you, akan menjadi suami dia yang keempat. And I thought dia dengan kami. Itulah, I pun terkejut sebenarnya. But it's okay, it's not your fault. I kena kick pun sebab I marah-marah dia. Dan dia pula belum apa-apa dan macam kaduk naik junjung. Laila, kalau I tempat you pun akan mengamuk tau. Sebab Maria tak sepatutnya halau you keluar daripada Pandora. Well, it's okay. I cuma keluar dari bangunan Pandora. Nama I masih dalam company dan I masih ada kuasa. Dan I yakin my dad takkan benarkan dia hancurkan segala usaha kita selama ni. Cinta-cinta juga, but we are talking about millions here. Laila, you kena hati-hati tau. Jangan sampai gemilang end up macam arwah ayah I. Syarikat Melayu tak besar dan tak banyak kat sini. Dan jangan sampai terbenam gara-gara skandal macam ni. InsyaAllah, selagi saya ada, saya takkan benarkan apa jadi pada gemilang Nabi Nur. Tapi, you boleh tolong saya. Ya, of course. Dan saya pun takkan mengalah. Dia boleh kahwin dengan ayah you. Tapi dia tak boleh hancurkan Pandora sesuka hati dia. No. Well, in that case, insyaAllah, kita tak ada apa-apa masalah. Ya, insyaAllah. You tak kisah ke duduk sini? Kenapa? You nak I balik Pandora ke? Tak. Maksud I tak kisah. Terpulang kat you. You betul tak nak balik Pandora? I sebenarnya... Amin ada kat sana tau. I think I selesa kat sini. Sam, I bukan budak kecil tau, nak berkepit 24 jam.
Kalau I boleh tunggu Amir for 14 years untuk dia balik dari mati, takkan I tak boleh berjauhan dengan you sekejap? Dengar I. I mean dengan Amir. Excuse me. Ya? Okay. Kau ibarat permata di dalam hiasan kaca yang tak bisa disentuh namun hanya boleh dipandang. Ingin sekali ku sentuh, ingin jua ku miliki. Kau selalu membuat hatiku merasa berat, dan kau yang selalu ada saat semua pergi. Bagaimana itu namanya rindu. Yelah, dulu kan dekat, selalu berjumpa, boleh belagi hidung. Ha, sekarang ni bila dah jauh, rasakan. Taklah makcik, Leila tak rasa macam Leila rindu. Sebab Leila rasa lain macam tau. Macam Leila nak buat kerja susah, macam tak boleh fokus. Ika apa ya namanya ya? Angau. Ish, makcik ni taklah bukan angau lah. Leila bukannya Amira nak angau kat lelaki. Lagipun Leila dah plan dengan Amir, Leila akan berkahwin dengan Amir walaupun Daddy tak setuju. Leila dah. Leila. Leila benar-benar yakin ke dengan keputusan akhir Leila ni? Ya. Leila betul-betul yakin? Ya. Pasti. Cuba tanya. Tanya dengan diri Leila sendiri. Siapa lelaki yang bertahta dalam hati Leila sebenarnya? Tanya dalam hati ni. Siapa? Samson ke? Amir. Sebab cinta ni pandai menyorok. Kepastian walaupun
aku minta Kak Bomo nak bagi si Kamil tu jinak sikit. Engkau tu dah nak kahwin dengan Kamal. Aku takut dia buat hal. Boleh percaya ke Taufik? Selama ni orang suka dengan aku sebab diri aku tahu, bukan sebab benda khurafat macam ni. Khurafat ke mafat ke, itu aku tak peduli. Memang aku tahu orang suka dekat engkau sebab engkau tu cantik. Tapi dalam hal ni, Kamil tu tergila-gilakan kau. Dan kau pula nak kahwin dengan bapak dia. Takkan dia nak duduk diam. Hilanglah peluang dia nak kahwin dengan kau. Busuklah Taufik. Bukannya aku suruh engkau yang minum. Engkau bagi pada Kamil, bancuh dalam minuman dia. Tapi mesti minum sampai habis. Habis cerita. Kalau habis, jadi apa? Jadi gila. Tak nak aku Taufik jaga anak tiga gila ni. Banyak lagi kerja lain aku nak buat. Tak sampai ke gilanya. Dia cuma akan tunduk dengan kau. Dia akan ikut cakap kau. Kau suruh je buat apa dia akan buat. Selama-lamanya?